terikat dalam bahasa daerah itu kan bagian dari Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah. Sebelum kita masuk ke dalam warta, diingatkan kembali bahwa segala sesuatu alat canggih yang kita miliki, bahkan bisik-bisik kiri kanan, kita stopkan dulu. Kita silent alat kita dan kita arahkan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan. Warta Jemaat Minggu 11 Juni 2023. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Sion. Jika rindu untuk mendapat pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis gereja pada hari dan jam kerja. Warta jemaat yang berikut. Yang pertama hari Minggu, tanggal 11 Juni, akan dilaksanakan. Atau pada hari ini, sosialisasi program Satu Kasih Lembaga Alkitab Indonesia atau dari LAI. Jadi setelah habis warta ini diberikan kesempatan kepada Bapak dari LAI untuk menyampaikan sepatah kata tentang LAI. Yang berikut, jika Tuhan berkenan, maka pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 jam 7 malam akan dilaksanakan ibadah syukur di rumah keluarga Ibu Christine Timanglangi atau Wamak John. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat pada hari Jumat jam 7 malam. Yang berikut, jika Tuhan berkenan, maka pada hari Minggu tanggal 18 Juni jam 7 pagi akan dilaksanakan pelantikan tim kerja talk show seputar pengakuan Gereja Toraja. Tim kerja tersebut, 1. Krisna Taruklinggi sebagai ketua, Anerta Agata Rombe sebagai anggota, Nelsa Agnesia anggota, Daniel Chong Payung Allo Palamba anggota, dan Dio Gradiat anggota. Yang berikut, lelang suara SMGT dalam rangka program Pespa Rawi SMGT dan pembinaan dasar guru sekolah minggu akan dilaksanakan lelang suara Jemaat Sion pada hari Minggu tanggal 18 Juni dalam dua kali jam ibadah jemaat, yaitu jam 7 pagi dan jam 5. Ya, jadi mohon kepada kita sidang jemaat isi-isi kantong aja memang sudah dari rumah, ya. Yang berikut, pelepasan dan perpisahan anak PAUD akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni jam 9 sampai selesai
di gereja sini. Mohon dukungan doa seluruh anggota jemaat. Yang berikut, besok untuk ibadah pemakaman almarhum Bapak Yeti Rokon akan dimulai jam 11 siang. Dan nanti dilanjutkan di pekuburan. Yang berikut, untuk ibadah-ibadah rumah tangga dan OIG yang berubah hanya PWGT yang dimajukan ke hari Sabtu. Selebihnya tetap pada harinya, ya. Dilihat saja di liturgi. Yang berikut, terima ucapan syukur dari keluarga Bapak Mikael Tikupasang atas berkat Tuhan sebesar Rp700.000, ditujukan ke kas jemaah Rp150.000, PPGT Rp200.000, panitia pembangunan Rp200.000, dan komisi pembangunan Rp150.000. Yang kedua, dari keluarga Bapak Herman Sulu Padang atas kesembuhan anak mereka sebesar Rp500.000, ditujukan diakonia Rp200.000, sekolah minggu Rp200.000, dan mutasi pendeta Rp100.000. Yang berikut, dari keluarga Pak Suleman Magata atas hari ulang tahun anak mereka sebesar Rp300.000, ditujukan ke kas jemaat Rp300.000. Yang berikut, dari keluarga Bapak Daniel Bosa atas kesembuhan anak Aras sebesar Rp1.200.000, ditujukan ke diakonia Rp500.000, PWGT Rp200.000, SMGT Rp300.000, dan mutasi pendeta Rp200.000. Natura Pisang dari keluarga Bapak Henry Mangopo ditujukan semuanya untuk kekas pembangunan. Dan Natura Mangga dari keluarga Bapak Petrus Atta ditujukan ke kas jemaat, diakonia, dan kepanitia pembangunan. Yang berikut, laporan keuangan dari persiapan mutasi pendeta. Saldo bulan lalu atau bulan Maret sebesar Rp80.050.000. Penerimaan dari bulan April dan Mei sebesar Rp4.499.000. Saldo akhir Mei sebesar Rp84.549.000. Itulah posisi keuangan persiapan mutasi pendeta. Pemegang kas Pak Nigar Arun Atta SKM mengetahui pimpinan Majelis Gereja Pendeta Pinolia Esra Boka STH. Yang berikut, pengumuman yang terakhir, undangan untuk ibu-ibu wikat di Gereja Sion. Sehubungan akan dilaksanakan pertemuan rutin setiap bulan wanita Ikatan Keluarga Toraja atau wikat sektor Penajam. Maka bersama ini diharapkan kehadiran ibu-ibu semua untuk dapat hadir pada hari Selasa tanggal 13 Juni jam 4 sore sampai selesai, tempat di Gereja Pantai Costa Indonesia atau GPDI atau di gerejanya Pak Medi, dengan acara pertemuan rutin tiap bulan, ibadah dan arisan dan lain-lain. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih Sekretaris Yuliana Supu, Ketua Yuliana Taruk Linggi Esos. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan pada pagi ini, dan jika ada hal-hal yang masih perlu disampaikan atau kurang jelas bisa dilihat di warta. Kepada Bapak Lai, dari Lai kami persilahkan.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ya, atas nama Lembaga Alkitab kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan suatu penjelasan pada Bapak Ibu yang hadir tengah-tengah, yang sudah hadir pada saat ini, Gereja Turaja Jemaat Sion Penajam. Perkenalkan saya, nama saya Bapak Alphonse. Saya selaku volunteer di Lembaga Alkitab Perwakilan Makassar. Adapun visi Lembaga Alkitab Indonesia adalah menghadirkan firman Allah bagi semua generasi lewat Alkitab. Dan untuk mencapai visi tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia menjalankan misinya sebagai berikut. Yang pertama, menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah. Yang kedua, memproduksi, menerbitkan dan mencetak Alkitab dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, menyebarkan Alkitab sampai ke pelosok tanah air. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, untuk mencapai program misi yang kami sebutkan tadi, maka setiap tahun Lembaga Alkitab Indonesia melaksanakan dan menjembatani guna menjawab kebutuhan Alkitab bagi saudara-saudara seiman kita yang berada di pelosok daerah, yang karena faktor geografis mereka berada di lokasi-lokasi yang jauh dan sulit terjangkau. Dan mungkin juga karena faktor ekonomi, mereka tidak mampu memiliki Alkitab. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita saksikan video singkat dari pelayanan program 1 dalam kasih Lembaga Alkitab Indonesia. Kitab dalam bahasa daerah itu kan bagian dari pemberitaan Injil. Injil yang menyapa langsung dan menjadi lebih dekat lagi kepada kehidupan jemaat. Tapi bagaimana iman mereka bisa bertumbuh dengan baik jikalau mereka sendiri tidak memiliki Alkitab? Sukacita yang tidak tergambarkan telah dirasakan oleh mereka yang merindukan kabar baik. Sepanjang tahun 2022, melalui program Satu Dalam Kasih, Lembaga Alkitab Indonesia telah menjembatani kebutuhan Alkitab bagi umat-umat Tuhan di pelosok Nusantara yang merupakan dukungan dari para mitra, mencangkup gereja-gereja, lembaga Kristen, umat, perusahaan, pemerintah, dan persekutuan internasional. Saya sangat-sangat tersentuh ketika tadi Alkitab dibagikan di depan. Rasanya, wah, akhirnya semua orang bisa punya Alkitab. Dan semua orang bisa membaca firman Tuhan mulai saat ini. Pada tahun 2023, berbasis penelitian yang Lembaga Alkitab Indonesia lakukan bersama gereja mengenai kebutuhan Alkitab, maka akan disebarkan sebanyak 155.000 Alkitab ke daerah. Nias Barat, Enggano, Lauje, Toraja, Salakan, Lamaholot, Lemola, Wejewa, Sabu, Timur Tengah Utara, Asmat, dan Kamoro. Terima kasih banyak, saya sudah punya Alkitab dan ini Alkitab pertama yang saya punya. Mari menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menolong mereka yang merindukan kabar baik.
Ya. Iya, itu tadi kita baru saja menyaksikan video singkat di mana saudara kita yang berada di pelosok daerah begitu rindu untuk memiliki sebuah Alkitab. Karena itu lewat kesempatan ini dengan kerendahan hati Lembaga Alkitab Indonesia mengajak Bapak Ibu, saudara, saudari kasih Tuhan, jemaat Gereja Turaja, jemaat Sion Penajam dapat terlibat di dalam mendukung pengadaan Alkitab lewat program Satu Dalam Kasih tahun 2023 bagi saudara seiman kita yang merindukannya dengan cara mendoakan, mewartakan, dan mendonasikan berkat Bapak Ibu Saudara-saudari lewat Lembaga Alkitab Indonesia. Karena pada tahun 2023 ini Lembaga Alkitab Indonesia akan kembali mencetak sebanyak 155.000 eksemplar Alkitab bagi saudara siman kita yang berada di pelosok daerah tersebut, seperti dia katakan tadi, di Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi, di Pulau Maluku, NTT, dan Papua. Adapun dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat disampaikan melalui amplop yang kami berikan tadi ketika kami Bapak Ibu masuk pintu gereja ini, jadi amplop yang Bapak Ibu terima itu bisa diisi dengan nama lengkap Bapak Ibu ya, dan selanjutnya dapat diserahkan kepada kami lewat kotak yang kami sediakan di depan pintu masuk gereja, nanti ada kotak di depan, atau dapat dititipkan kepada pendeta majelis di minggu-minggu berikut, dan selanjutnya akan ditransfer ke Lembaga Alkitab Indonesia sesuai alamat pada amplop. Jadi di amplop ada alamat. Atau juga Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening-rekening yang telah ditulis dalam formulir dukungan yang telah kami sampaikan, dan setelah ditransfer agar disampaikan nomor WA yang tertera di depan formulir tersebut. Jadi ada ini. Nah, jika Bapak Ibu Saudara-saudari punya kerinduan untuk mendukung pelayanan program Satu Dalam Kasih secara rutin, Bapak Ibu dapat mengisi data lengkap dan mencentang kotak tulisan rutin ada di dalamnya. Dan selanjutnya kami dari Lembaga Alkitab Indonesia akan mengkonfirmasi dan mengontak Bapak Ibu. Sebagai informasi tambahan, pada kesempatan ini kami juga membawa beberapa buku-buku terbitan Lembaga Alkitab berupa Alkitab terjemahan baru 2 di depan. Jadi terjemahan baru yang kedua ini adalah nanti akan dipakai oleh seluruh saudara saya sebagai orang percaya untuk kita baca bersama-sama. Karena yang terbitan yang pertama tidak lagi diterbitkan. Jadi yang terbitkan adalah terjemahan baru yang kedua yang kami pamerkan di depan. Gitu. Dan juga kami juga membawa buku-buku yang lain. Khususnya hari ini kami memberikan diskon 20% kepada Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan atas doa, perhatian, serta dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberikan kami atas nama Lembaga Alkitab Indonesia dan saudara seiman kita yang berada di daerah terpencil, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Alkitab untuk semua. Ada cenderamata yang kami bawa dari Lembaga Alkitab untuk Ibu Pendeta. Dimohon Ibu Pendeta bisa tampil untuk kami serahkan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang berhimpun saat ini dengan berbagai situasi hidup. Tetapi oleh tuntunan Roh Kudus, kita ada di sini menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah. Oleh tuntunan tema, Ikutlah Aku. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan memuji Dia yang adalah sumber rahmat. Kita angkat pujian, datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku. Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Sejahteralah kita sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 33. Ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segalanya terbuat. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memenggalkan rencana bangsa-bangsa. Ia mediadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun.
Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Amin. Kita akan merespon dengan menyanyi Ku dipuang etu kamu tauna. Hati supaya perintah mengasihi bertata di hati kita masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. See you.
Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa dosa dan sesal kita kepada-Nya. Ya Bapa, kami datang kepada-Mu mengakui segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami. Kami tertindih oleh dosa, mulut kami sering mengeluarkan kalimat kutuk, telinga kami menolak mendengar pengajaran, tangan kami enggan menolong sesama, kaki kami takut untuk melangkah dalam kebenaran. Kami sering mengabaikan untuk mengikut Engkau. Ya Bapa, kami malu sebab Bapa telah setia dalam ketidaksetiaan kami. Sebab itu Bapa, mohon ampunilah kami. Ini kami Tuhan, ampunilah kami. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman Tuhan berkata demikian, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Kita akan menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas pertolongannya dan penyertaannya Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, untuk di ayat yang pertama, untuk yang di kotak, yang ditujukan persembahan bulanan yang kedua, kita angkat pujian, hujan berkatkan tercurah itulah janji kudus. Hujan berkat tercurah
Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini ada natura yang akan kita uangkan dari keluarga Bapak Petrus Atta yang ditujukan untuk kas jemaat. Iya, untuk kas jemaat. Dan akan dipandu oleh Bapak Yunias. Shalom Bapak Ibu. Ini ada katanya mangga Brazil katanya. Nah, ini kita akan lelang standar harga 100. Ya, ada dua buah besar-besar. Taruh harga 100 satu kali. 100 dua orang ya? Dua orang. Banyak orang. Nah. 150. 150 satu kali. Dua kali. 200. 200 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Ibu Ebiaser mau kan? Ini juga untuk kas jemaat. Taruh harga 250 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Bapak Antonius. Ini ada natura pisang dari keluarga Bapak Henry Mangopo untuk panitia pembangunan. Taruh harga 50 satu kali. 50 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Pak Nigar. Yang kedua, tetap untuk panitia pembangunan, taruh harga 50 satu kali. 100 ribu satu kali. Dua kali. Tiga kali. Siapa tadi? Oh, dari Ibu Mama Tama. Terima kasih atas keluarga yang telah sembahkan natura. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami atas pertolongan-Mu ya Tuhan kepada kami. Bapa di surga, berkati keluarga Bapak Mikael Tiku Pasang, Bapak Herman Suluk Padang, Bapak Daniel Bosa, dan Bapak Soleman Magata yang telah memberikan ucapan syukurnya atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, bahkan atas berkat Tuhan. Berkati dalam pekerjaan dan rumah tangga keluarga-keluarga tersebut dalam kehidupannya masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa buat keluarga yang telah memberikan naturanya, ya Bapak Petrus Atta dan Bapak Henry Mangopo. Tuhan berkati dalam kehidupan, dalam pekerjaannya. Bapa di surga, jemaat yang telah menguangkannya natura ini ya Tuhan,
kiranya Engkau memberkati dalam kehidupannya masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terimalah persembahan syukur kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita angkat pujian. Muramu kuhormati seumur hidupku. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Pembacaan kedua Roma 4 ayat 13 sampai 25. Dan pembacaan yang ketiga Matius 9 ayat 9 sampai 13. Itu bagian firman Tuhan yang akan kita baca renungkan dalam persekutuan ibadah pada hari ini. Karena itu mari siapkan hati sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami semua. Kami telah sedia untuk menerima sabdamu. Roh Kudusmu kiranya menguasai hati dan pikiran setiap kami, supaya firmanmu tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi bertata di hati kami, menuntun perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadikan hambamu menjadi alat di tangan Tuhan seturut kehendak-Mu untuk memberitakan firman-Mu, dan kami bertiga boleh membaca dengan sempurna. Ampuni dosa kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Amin. Haleluya, haleluya. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Kure sumanga, buka damai. Saudara-saudara, selamat pagi dan salam. Pagi ini kita beribadah dan bersama-sama kita akan menjadi saksi untuk pelantikan panitia hari ulang tahun ke-47 Jemaat Sion Penajam. Dan bersyukur tadi juga dalam ibadah ini diawali dengan berbagai penjelasan-penjelasan tentang Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kiranya kita terus mendukung pengembangan dari berbagai kegiatan-kegiatan dalam penerbitan Alkitab melalui Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Bapak tiba kemarin sore dan sebentar ini akan kembali ke Balikpapan berkumpul dengan teman-teman, lalu selanjutnya kembali ke tempat masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, ikutlah aku. Undiko urundunna, ikutlah aku. Kalau kita merenungkan atau merefleksikan, mereview perjalanan hidup kita sampai pada hari ini, kira-kira sudah berapa kali kita diajak oleh seseorang untuk ikut dia? Tidak perlu dijawab ini. Lalu ketika kita mengikut orang yang mengajak kita, apakah yang sudah kita alami? Apakah kita terus dapat mengembangkan hal-hal positif dalam hidup ini? Ataukah kita justru semakin jatuh dalam pikiran-pikiran yang atau pandangan-pandangan yang negatif? Sekali lagi, ini menjadi perenungan buat kita semua. Saya tidak butuh jawabannya, tetapi saya ingin mari kita bawa pulang untuk kita renungkan. Saya membuka khotbah ini untuk mengantar kita merenungkan ketika kita dipanggil untuk mengikut, apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif dalam hidup kita, karena bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini sangat menarik. Kisah Matius dipanggil oleh Yesus. Dalam ayat 9 itu dikatakan, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kenapa saya katakan menarik? Menarik karena Yesus yang adalah juru selamat, sumber hidup dan kebenaran. Sementara Matius adalah seorang yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Yang dalam pemahaman orang banyak ketika itu, tanda kutip, mereka adalah orang berdosa. Pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Dan memang
dicatat bahwa Kapernaum yang terletak dengan jalan raya dari Damsik menuju ke pelabuhan itu adalah tempat yang sangat strategi ketika itu, di mana pemungut-pemungut cukai atau orang-orang yang bekerja di kantor bea cukai itu menagih para pajak atas barang-barang dagangan yang lewat di darat ataupun yang menyeberang di Danau Galilea. Beberapa sumber mengatakan bahwa pajak yang ditarik itu bukan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan dalam kerajaan itu, tetapi untuk memperkaya diri masing-masing. Termasuk Matius. Dia menagih pajak bukan untuk siapa-siapa, tetapi dia lakukan profesinya sebagai orang yang bekerja di kantor bea cukai untuk memperkaya dirinya. Kita bisa bayangkan begitu bobroknya kehidupan moral orang-orang pada waktu itu, para pemungut cukai, pada orang-orang yang bekerja di kantor bea cukai. Sama juga dengan konteks Indonesia begitu. Katakanlah korupsi, memungut yang bukan haknya, menjadi lintah darat. Dan ini terjadi tidak hanya dalam konteks bernegara, bisa juga dalam konteks berusaha, bisa juga dalam konteks kehidupan bersosialisasi dengan semua orang, ataupun bisa juga dalam konteks persekutuan bergereja. Pertanyaannya ialah, apakah Yesus tidak tahu ketika itu bahwa Matius ini adalah orang yang berprofesi sebagai seorang pemungut cukai sampai Yesus memanggilnya untuk ikutlah aku? Atau mungkin kita berpikir, layakkah orang berdosa bergaul dengan Yesus? Apalagi sampai duduk dan makan bersama di rumah orang yang berdosa. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini juga tidak hanya lahir bagi kalangan orang-orang yang ada pada waktu itu, atau mungkin kita sekarang ini yang mendengar kisah Matius sebagai pemungut cukai yang mengikut Yesus. Tetapi ketika itu, perhatikan ayatnya yang ke-11. Orang-orang Farisi ketika melihat peristiwa itu, mereka kebingungan. Ayat 11, di situ dikatakan, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ada kebingungan. Lalu apa yang terjadi? Dalam kebingungan itulah, dengan pertanyaan orang Farisi itulah, Yesus menjawab. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ayat 11. Ayat 12. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang berdosa. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus mau menegaskan pelayanannya sesungguhnya dibutuhkan oleh orang berdosa. Karena itu dia pergi makan, dia masuk di rumah Matius. Mau menyatakan bahwa kehadirannya, pelayanannya dibutuhkan oleh orang berdosa. Sama seperti orang yang sakit butuh dokter, butuh tenaga medis, butuh tabib. Lalu yang kedua, Yesus mau menjelaskan bahwa Yesus sedang memberi contoh soal sikap berbela hati, bermurah hati, berbelas kasihan kepada orang yang hidup dalam kekurangan rohani.
orang yang dalam kondisi terpuruk oleh kehidupan spiritualitasnya perlu dikasihani. Yesus mau mengatakan dengan ayat 13 bahwa itu adalah hal yang jauh lebih penting dan baik daripada sekedar melaksanakan ritual secara formalitas, ritual keagamaan memberikan persembahan. Memberikan persembahan menurut Yesus dalam ayat 13. Jauh lebih penting menyatakan kasihnya yang menyentuh hidup orang yang membutuhkan pada waktu itu. Jauh lebih penting memberi keprihatinan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Karena itu Yesus panggil Matius, ikut aku dan saya akan pergi di rumahmu. Di sana kita akan duduk bersama dan kita makan bersama. Ada dua hal yang ditekankan, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa kita diajar untuk memahami pemilihan Allah atas umatnya. Dan apa arti mengikut Yesus. Yang kedua, Pak, bagaimana Allah berkehendak dan bagaimana kita bersikap sebagai umat yang dipilih oleh Allah untuk mengikut Dia. Nah, yang pertama ialah Allah berkehendak. Sekali lagi, Allah berkehendak. Apakah, ya, kalau dikatakan Allah berkehendak, sebuah pertanyaan balik ialah, apakah Yesus punya kehendak untuk memilih siapa yang Ia inginkan? Dari kisah ini, jawabannya, ya. Pilihan Yesus bebas. Bebas. Siapa saja yang Yesus mau. Tidak dilatar belakangi oleh latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya. Tidak dilatar belakangi oleh moralitas seseorang. Tetapi Yesus memilih seseorang sesuai keinginan dan kehendaknya. Contoh Matius, seorang pemungut cukai, dalam tanda kutip orang berdosa, dipanggil oleh Yesus, mari ikutlah aku, dipilih oleh Yesus untuk meninggalkan keberdosaannya, menggantikan itu untuk mengikut Yesus. Dalam bacaan kita, Abraham. Awalnya ini Abraham dan ayahnya Tera adalah penyembah berhala. Tetapi yang kita baca dalam Kejadian 12, dalam kondisi yang ia alami seperti ayahnya, sama dengan ayahnya, Allah berkehendak lain, memilihnya, memanggilnya. Bukan karena Abraham lebih baik dari kita, saudara-saudara. Tetapi ini menunjukkan bahwa Allah memilih siapa yang Ia inginkan. Karena itu John Calvin mengatakan begini. Dalam hidup ini, Allah memilih siapa saja yang Ia inginkan seturut dengan kehendaknya. Apakah itu untuk menjadi pelayannya? Apakah itu untuk menjadi pengikutnya? Allah memilih sesuai dengan kehendaknya. Dari contoh-contoh ini, saudara-saudara, mau menegaskan kepada saya dan saudara-saudara bahwa kita ini hidup oleh janji Allah. Kita tidak hanya hidup oleh Taurat Tuhan. Tetapi kita hidup karena janji Allah
yang berlaku sampai saat ini dan selama-lamanya. Dalam Injil Roma yang kita baca juga hari ini, Paulus menyebut dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bukan karena Taurat mereka dibenarkan, tetapi karena janji Allah yang diberikan karena iman. Dan itu diberikan oleh Allah kepada Abraham. Bukan karena hukum Taurat, bukan karena Taurat Abraham dipilih, tetapi karena imannya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa dia tidak lebih baik dengan kita. Bersama ayahnya Tera, mereka itu awalnya adalah penyembah berhala. Tetapi Allah memilih Abraham, dan keterpilihan Abraham ia tidak sia-siakan. Dia tinggalkan hidupnya sebagai seorang penyembah berhala. Lalu ia meneguhkan hatinya, memegang keterpanggilannya, dipanggilnya oleh Allah. Dia tahu panggilan Allah baginya itu menjadikan dia umat yang dikuduskan, dikhususkan. Sehingga kekhususan itu bagi Abraham, ia setia pada janji Allah. Saudara-saudara, kita semua sama dengan Abraham, sama dengan Matius. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi ingat, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Dan keterpilihan kita menjadi umat-Nya, kita diangkat dari lembah dosa, ditempatkan pada tempat yang layak, menerima karunia keselamatan melalui pengorbanan Kristus. Itu artinya bahwa kehidupan saya dan saudara-saudara sebagai orang yang dipilih Allah harus hidup, harus meneguhkan, harus mengekokkan iman kepada Kristus yang bangkit. Sebagai umat yang sudah dipilih oleh Allah, dikhususkan menjadi pengikut-Nya, maka mari masing-masing kita memastikan bahwa hidup kita tidak hanya tergantung pada Taurat, tetapi benar-benar kita menggantungkan hidup ini pada janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan menggantungkan hidup pada janji keselamatan di dalam Yesus Kristus diterjemahkan dengan empat kata, I-M-A-N, iman. Tidak ada yang bisa menghapus itu. Sekali lagi, kita adalah umat Allah yang dipilih. Kita adalah umat yang dikhususkan. Maka saya dan saudara-saudara adalah keturunan Abraham. Dan dalam Alkitab dikatakan Tuhan Allah kepada Abraham, engkau telah kutetapkan menjadi bapa segala bangsa ini. Abraham adalah bapa kita. Maka kita adalah keturunan Abraham. Dan kalau Tuhan mengatakan engkau telah kutetapkan menjadi bapa segala bangsa, Abraham karena imannya adalah bapa kita semua. Apa itu mengikut Kristus? Kata ikutlah aku bukan sekedar katuru-turu, bukan sekedar ikut-ikutan.
Tidak. Tetapi ikutlah aku. Mengikut Yesus. Itu menegaskan keintiman antara pengikut dan yang ikut. Jadi mengikut Yesus mempertegas keakraban, keintiman hubungan Yesus sebagai Juru Selamat dan saya, saudara-saudara, sebagai umat yang dipilih. Dalam bahasa Yunani disebut akoloteo. Akoloteo artinya teman dalam perjalanan, sahabat dalam perjalanan. Jadi kita mengikut Yesus, maka kita adalah sahabat Yesus. Kita adalah teman Yesus. Kita adalah teman seperjalanan Yesus. Dan kalau kita berbicara soal teman, soal sahabat, maka hal penting yang harus dipertahankan untuk mempererat dan melekatkan hubungan sahabat itu adalah kesetiaan. Sama dengan kita, untuk memelihara hubungan kita sebagai umat yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Dalam terjemahan Yunani, sahabat seperjalanannya, temannya, maka kita harus setia. Kesetiaan itu lahir, muncul karena keintiman, karena kekerabatan pengikut dan yang diikuti. Dan karena itu kalau kita mengikut Yesus, maka otomatis pilihan kita ialah setia, supaya kesetiaan itu memperlihatkan keintiman, keakraban kita bersama dengan Yesus. Dan kesetiaan itu tidak temporer, tidak sesaat, tetapi kesetiaan berbicara iman kepada Yesus itu adalah persoalan kekal selama-lamanya, setiap saat. Yang kedua, kesetiaan itu akan membuat kita jadi setia kepada Yesus yang memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, akan menjadikan kita juga setia mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengasihi, melayani, menyatakan kebenaran, keadilan, itu yang perlu kita lakukan. Mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah. Memang kita tidak bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, menjelikkan mata orang buta untuk melihat, memelekkan telinga orang yang tuli untuk mendengar. Itu tidak mungkin kita lakukan, karena itu kedaulatan dan kuasa Yesus. Tetapi hal kerendahan hati, soal mempertahankan kebenaran, soal melayani, soal mengampuni, soal mengasihi, soal jangan berdusta, jangan menipu, jangan menduakan Tuhan Allah, jangan mengingini kepunyaan sesama, itu yang kita bisa lakukan. Itu yang kita bisa lakukan sebagai pengikut Yesus. Banyak orang juga hanya mengikut Yesus dengan konsep teologi sukses. Maksudnya begini, dia hanya mau mengikut Yesus dengan melihat berkat. Dan kalau orang hanya melihat, mengikut Yesus karena mau melihat berkat, maka orang seperti ini ialah orang yang hanya memanfaatkan sebutan identitasnya sebagai pengikut Kristus, tetapi dia tidak sungguh-sungguh, tidak tulus mengikut Yesus. Sebab itu saudara-saudara, ditegaskan kepada kita semua melalui firman Tuhan ini. Kalau kita mengikut Yesus, maka mari kita memiliki pengharapan, pengharapan yang teguh. Pengharapan apa yang dimaksud? Pengharapan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu, ia adalah kasih.
dan ia tidak pernah gagal dalam rencananya. Kita sebagai manusia, sebagai pengikutnya bisa gagal. Tetapi ingat, setiap rencana Tuhan dalam hidup manusia itu tetap dan turun temurun. Itu yang disampaikan oleh Mazmur dan Kejadian kepada kita semua pada hari ini. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa Allah menyediakan masa depan, menyediakan kebesaran, kemasyuran, menyediakan berkat bagi yang berjalan dalam tuntunannya seperti Abraham, dan membenarkan setiap orang yang beriman sebagaimana dijelaskan dalam kitab Roma. Jadi memang mengikut Yesus ini percuma kalau kita hanya mengatakan saya pengikut Yesus, tetapi tindakan, perbuatan, sikap kita tidak pernah berubah. Karakter yang bertahun-tahun dari dulu terulang terus. Kali ini iya, tapi sesudah ada lagi sesuatu, berulang lagi. Kita tidak punya arti apa-apa dalam mengikut Yesus. Karena firman Tuhan di sini mengajar kita, mari memiliki pengharapan kalau betul-betul katakan saya pengikut Yesus. Kita tinggalkan segala sesuatu. Seperti Matius, dia meninggalkan secara total tugasnya yang sangat menyenangkan secara duniawi. Dia ikut Yesus, dia mengikuti maunya Yesus. Uang-uangnya sebagai pemungut cukai dia hilangkan saja. Dia tinggalkan kekayaannya dari hasil korupsinya, dia tinggalkan. Begitu juga Abraham. Jadi sama seperti itu. Kita tidak hanya berbicara pengikut Yesus, tapi karakter kita, moral kita bobrok. Saudara-saudara, ingat Yesus adalah pribadi yang hadir. Jadi kepada sesama kita, kita bisa bote-bote, bisa mengatakan tidak pada hal benar yang kita lakukan. Kita bisa mengatakan benar tetapi tidak seperti itu yang kita lakukan. Tetapi ingat, Yesus pribadi yang hadir. Pribadi yang hadir apapun yang kita lakukan, Yesus tahu. Karena itu di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Allah, no. Dia hadir dalam keberdosaan kita. Lalu, seperti Matius dan Abraham, dia merangkul mereka. Sama juga dalam keberdosaan kita, ketika kita tinggalkan semuanya itu, Allah merangkul kita, membenarkan kita dari lembah dosa. Lalu apa yang kita mau katakan? Mari ikutlah Yesus. Kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat Allah berkehendak memanggil siapa saja yang ia kehendaki sesuai janjinya. Karena itu, taruh dalam ingatan bahwa menjadi pengikut Yesus butuh keintiman dan kekerabatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyaksikan pelantikan panitia hari ulang tahun ke-47 berdirinya dan hadirnya Jemaat Sion Penajam di PPU di sini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, surat keputusan sudah dibaca dan yang saya akan baca adalah susunan panitia hari ulang tahun ke-47 tahun Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam tahun 2023. Yang saya sebut namanya untuk panitia itu untuk semua berdiri. Saudara-saudara, kita akan melantik panitia hari ulang tahun ke-47 tahun Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam tahun 2023.
penanggung jawab Majelis Gereja Jemaat Sion Penajam, pengurus inti, Bapak Diaken Yunias Yudhistira Arlianta, Sekretaris Diaken Hermin Limbu, Bendahara Diaken Yohana Sara. Seksi-seksi, acara ibadah, Pinatua Jumita Toding, Pinatua Sarjono, Pinatua Nigar Arung Atta, Stefanaya Mavia Boka, Diaken Eva Selvin Surat Tangkelangi, Ibu Lucia Mangopo. Seksi konsumsi, Ibu Helena Baan, Ibu Kristin Lembang Palamba, Ibu Damaris Limbong Banga, Ibu Alfrida Pariambo, Ibu Merlianti Patanduk, semua anggota PBGT. Seksi dana, Diaken Alexander, Ibu Ebeser Mongan, Pinatua Mikael Tikupasang, Diaken Kaleb Bernat, Bapak Hebron Gayus, Bapak Nuer Pakening, Ibu Marsia Lusin, Saudara Arianto Pakalungan. Seksi perlengkapan, Bapak Markus Tato, Yohanes Tulung, Diaken Samuel Lolong Rombe, Bapak Hans Mangopo, Pinatua Daniel Bosa, Pinatua Stefanus Sape, seluruh anggota PKB. Seksi dekorasi, Ibu Erlita Sumomba, Ibu Estetika Lihi Pangalungan, Ibu Lisandi Artabontong, Ibu Yulianti Tawonagi, semua anggota PPGT. Keamanan, Bapak Diaken Iwan Manda, Bapak Rizvan Swigiri Hiskia, dan Bapak Ridwan. Dokumentasi, Bapak Seth Tandiling, Saudara Rika Palalung, Arno Arianto Rombe, seluruh anggota tim multimedia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia hari ulang tahun ke-47 tahun Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam dalam nama Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan, dan kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan gerejanya. Amin. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayanmu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaanmu sebagai panitia hari ulang tahun 47 tahun Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam berada di PPU di sini. Berilah mereka kasih kesetiaanmu sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita sudah menjadi saksi pelantikan panitia hari ulang tahun 47 tahun Jemaat Sion Penajam. Saya mau bertanya kepada jemaat, apakah jemaat siap mendukung? Ya.
Sekali lagi, apakah jemaat siap mendukung? Siap. Tuhan memberkati jemaat sekalian dan Tuhan memberkati panitia. Selamat berkarya melalui panitia hari ulang tahun ke-47 Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam. Kerjakan dengan tulus dan sukacita. Terima kasih saudara-saudara sudah dilantik, silakan duduk. Bapak Ibu Majelis kembali aja ke tempat duduk. Jadi itu formula yang baru untuk pelantikan. Kalau panitia pelantikan, kalau pengurus OIG pengutusan. Ya. Jadi kalau yang lalu itu panitia tidak perlu dilantik, dibaca, tapi dalam Kadamangulampa yang baru dilakukan pelantikan, tapi berbeda dengan pengutusan. Sebutannya pelantikan. Dan untuk OIG dan sebagainya pengutusan untuk kepanitiaan pelantikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan pujian dan syukur kami boleh menikmati persekutuan ibadah pada saat ini. Kami telah menikmati firman-Mu yang begitu indah, ikutlah aku. Kiranya ini sungguh-sungguh membuat kami untuk semakin setia memelihara iman kami kepada-Mu. Terima kasih untuk jemaat yang sudah boleh hadir, para orang tua kami, para lansia, anak-anak remaja, anak muda. Hamba berdoa, berkati mereka semua dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam rencana, dalam pergumulan, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda, dalam pergaulan, dalam mencari lapangan pekerjaan. Berdoa bagi yang sakit di rumah atau di rumah sakit, juga bagi para orang tua kami yang karena usia lanjut mereka tidak bisa lagi beraktivitas. Bapak Yosep Tandiatan di rumah, Bapak Ariston Titing di rumah, Bapak Paulus Natu, Ibu Esther Tumba, Ibu Dorcas Rapa, Ibu Marta Sima, orang tua dari Ibu Uci di Samarinda, kekasih kami Debbie, kakak dari Ibu Marcia Lusin di Makassar dan Jakarta, Ibu Murdi Liling dalam proses penyembuhan, dan terima kasih dalam beberapa kegiatan sudah boleh beraktivitas. Tuhan terus memberi dia kepulihan dan kesembuhan. Bapak Markus Londo, anak Austrid, dan juga orang tua dari Mama Leo yang sakit di Samarinda. Pakai makanan, minuman, obat-obat untuk menjadi saluran berkat kesembuhan bagi mereka semua. Bahkan Bapa di sorga yang berhari ulang tahun dan hari ulang tahun perkawinan, tanggal 4 sampai 11 Juni, kepada Tuhan kami serahkan. Dan secara khusus hari ini Bapak Rexi Sakaria dan Graciela Irene Magata berhari ulang tahun. Dari tempat ini kami doakan mereka di tempat mereka masing-masing. Tuhan jagai, Tuhan pelihara, lindungi, berkati dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Irene secara khusus dalam masa muda dan dalam kuliahnya. Bapa di sorga, terima kasih untuk gereja-Mu yang Engkau terus pakai bersaksi, bersekutu, dan melayani. Roh Kudus menuntun. Berdoa untuk gereja Toraja dari Sinode Wilayah, Klasis Jemaat, Cabang Kebaktian, Tempat Kebaktian, Pos Pelayanan PI. Berdoa untuk rencana pelaksanaan Paskah OIG Sekalimantan yang akan dilaksanakan tanggal 21 sampai 24 Juni di Bontang. Tuhan berkehendak untuk kegiatan ini. Klasis Kaltimsel akan mengikuti beberapa kegiatan, Tuhan berkenan. Biaya-biaya yang dibutuhkan, Tuhan Maha Kaya Maha Murah. Biarlah setiap jemaat memberikan dukungan-dukungan yang positif, pemikiran, tenaga, dan dana. Terima kasih Engkau terus memperkenankan kami sebagai majelis gereja-Mu untuk mengangkat pelayanan bersama tim multimedia, bersama dengan Somli Organis Tata Usaha dan Security.
Berkati pelayanan-pelayanan kami. Pelayanan ibadah minggu yang pertama hari ini, pelayanan anak-anak sekolah minggu sesudah ibadah, dan pelayanan pada ibadah kedua sebentar jam 5 sore, yang juga akan dilanjutkan dengan ibadah penghiburan di rumah duka. Tuhan berkati majelis gerejamu dalam menata semua pelayanan. Layakkan pelayan-pelayanmu, kuatkan, beri sukacita. Bersyukur karena hari ini juga kami boleh berjumpa dengan Bapak dari Lembaga Alkitab Indonesia Cabang Makassar yang sudah memberikan sosialisasi. Tuhan berkati berbagai program dari penerbitan Alkitab. Engkau memberi hikmat akal budi kepada mereka semua. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menuntun dan mengarahkan. Bahkan berbagai kegiatan yang mereka lakukan di Kalimantan ini, Kalimantan Timur, secara khusus Balikpapan dan Penajam, boleh berjalan dengan baik. Dan sebentar sesudah ibadah ini akan kembali ke Balikpapan dan selanjutnya akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan menjaga, memelihara dan menaungi. Kami juga berdoa untuk sahabat kami Koster, Ibu Yuliana Buya, Mama Eva, yang kemarin berangkat ke Jakarta untuk menghadiri wisuda anak kekasih Eva. Biarlah Tuhan menjagai dia, memelihara dia bersama anak-anak dalam menikmati sukacita atas perjuangan Eva. Telah menyelesaikan studinya dari S2. Dia telah meraih prestasi atau predikat sebagai master pendidikan. Bapa di sorga, berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, tenaga medis, tenaga pendidik, ASN, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta, yang bekerja di hamparan lautan luas. Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Berdoa untuk bangsa negara kami, berdoa untuk PPU tempat kami tinggal, yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi ibu kota negara baru. Dengan satu lambang pohon hayat, itu berarti di PPU ini ada kelanjutan kehidupan kebangsaan negara Indonesia yang kami cintai. Berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin, anak-anak terlantar, saudara-saudara yang dipenjara. Tuhan lawat mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepada-Mu. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita untuk berkarya, bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Karena itu mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru firman Tuhan berkata. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ikuti kau saja, Tuhan, jalan damai bagiku. Jalan damai bagiku.
Tuhan Yesus Kristus, pergilah, ikutlah Tuhan dalam ketaatan melakukan perintah-Nya. Ya, kami siap mengikut Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah yang pertama, mari kita angkat pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ibadah kita pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan shalom. Dimohon bagi para